Masyarakat Indonesia bereaksi setelah parodi lagu Indonesia Raya viral. Dalam video tersebut, Garuda Pancasila dilecehkan menjadi karikatur ayam. Pemerintah Indonesia telah memberi sikap dan menghubungi pemerintah Malaysia. Media sosial di tanah air dihebohkan dengan pelecehan lagu Indonesia Raya yang dibuat secara parodi beredar luas di YouTube. Bahkan, lirik parodi lagu Indonesia Raya itu cenderung provokatif. Tak cuma itu, lambang negara Garuda Pancasila juga dilecehkan menjadi gambar karikatur ayam. Sontak hal ini membuat geram netizen tanah air dan meminta pemerintah untuk segera bertindak. Diduga lagu Indonesia Raya pelecehan ini dan lambang Garuda Pancasila itu berasal dari YouTuber Malaysia. Dalam video yang diunggah mengubah lirik lagu dengan diiring lagu Indonesia Raya secara instrumental. Tentu ini menjadi sebuah pelecehan yang provokatif karena lirik itu sudah benar-benar provokatif. Tidak cukup itu, video tersebut bergambarkan parodi burung Garuda lengkap dengan Pancasila yang diubah menjadi karikatur ayam. Kemudian, Bhinneka Tunggal Ika ditulis secara terbalik. Selanjutnya, di bawah lambang Garuda Pancasila yang dikarikaturkan itu, terdapat berbagai kalimat yang provokatif. Video ini sudah ramai di dunia maya, ditonton 6.000 viewer. Menanggapi video tersebut, Kementerian Luar Negeri mengaku sudah menyampaikan sikap Indonesia kepada Malaysia terkait hal ini. KBRI dan Kemlu sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait di Malaysia atas kejadian tersebut. Pemerintah Malaysia sudah mengakui dan katanya sudah mengambil tindakan bahwasanya Malaysia sudah mengetahui video tersebut telah menghina Indonesia yang disebut diunggah oleh warga Malaysia. Itu pernyataan resmi Kedutaan Besar Malaysia. Atas permasalahan ini, Kedutaan Malaysia mengungkap pihak berwenang di negeri jiran sedang melakukan penyelidikan terhadap warga negara Malaysia yang melakukan pelecehan terhadap Indonesia melalui bukti video yang sudah diunggah. Kedutaan Malaysia menyesalkan dan mengutuk sikap provokatif yang mengganggu hubungan dekat kedua negara. Pemerintah Malaysia mengutuk keras berbagai provokasi negatif yang akan berdampak pada hubungan bilateral Malaysia dengan Indonesia. Semoga pelaku segera ditemukan dan dihukum berdasarkan hukum di Malaysia. Dan hubungan bilateral Indonesia tetap terjaga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.